Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi Waalaikumsalam. dengan Mbah Ibu di dapur ngebul sore ini. Mbah Ibu mau masak ini pemirsa. Ih, Nah, penasaran banget ini pemirsa, belum pernah ini, ya. Karena di tempatnya Mbah Ibu ya nggak ada loh le. Ini ada nih neng alas ya le yo. Iya. Ada yang Mbah Ibu di tembok-tembok gue. Oh, kayaknya nggak sama Mbah Ibu. Lah iki kan mergo ning gunung mbone oh, iso gede-gede. Yo. Kalau di sini kan ada di sumur. Yang lembab-lembab gitu loh, Mbak. Iya, kan adem-adem. Bisa seger-seger ya. Kalau di pegunungan ya. Bisa besar-besar seperti ini. Nah, ini nanti mau ngoseng sayur pakis baru pertama kali ini. Iya, mau campur tempe, campur capan, sama pete. Pete. Nanti Mbak Ibu ini bumbu ini teri. Teri, ya. Bisa aku kasih ini berambang, setir. Nah ini bumbunya biasa ada lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Oke. Okay. Langsung aja ini Mbak Ibu. Jadi ini belinya pakis itu kemarin ya pemirsa. Jadi sudah agak layu. Ini aja saya pesan itu sudah lama banget loh. Baru ada ini. Sudah ada 1 tahun. Sangat sulit cari sayur pakis atau apa itu sayur paku kalau nggak salah namanya. Paku. Paku Mbak Ibu dengarannya. Campurannya pete pemirsa, wes nggak tahu ini pemirsa cara meritil itu gimana kira-kira, bener apa enggak? Iya, Mbah Ibu cuman gini. Potong-potong terus yang agak bawah yang disigar kayak kangkung gitu aja. Tapi kalau terlalu keras ya nggak usah di bawah Mbah Ibu. Enggak kayak mangan nganu Mbah Ibu. Wesi. Iya, jarine paku ya iki, paku bumi malian. Heeh. Ya iki empuk-empuk sampai bawah. Ini sayur yang cuma hidup di pegunungan saja. Lek batu kayak apa dole? Ya potong ini perannya. Apa itu kacang? Apa itu? Asparagus. Ah, asparagus. Kono ngene. Ada cabai, rawit, terus ya cabai rawit, tomat, tomatnya nggak usah diulek, nggak usah, bawang merah, bawang putih ada lengkuas, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang di batu itu asparagus itu nggone sapa Mbah Ibu? Ini nggone dulure Mbah Kong. Dulure Mbah Kong Mbah Ibu. Ya. Oh. Kalau yang punya apel Mbah Ibu. Ada dua. Iya, ada dua. Sopo ngerti enek sing Sidomulyo. Sidomulyo. Iya. Sopo ngerti ning kene enek sing penontonnya dari sana Mbah Ibu. Okay. Siapa namanya Mbah Ibu? Namanya dulu Pak Soke, tapi Pak Soke. Sudah almarhum atau belum Mbah Ibu sudah lama enggak ke Batu. Iya. Iya. Kalau yang saudaranya Mbah Kong, pamiline Mbah Kong Mbah Juri apa siapa ya? Oh, Mbah Juri. Mbah Juri. Hujan pas neng kono, waduh, dingin saya, banget. Hujan seperti es airnya. Iya. Lama nggak kesana Mbak Ibu. Iya. Sopo ngerti di sini ada penontonnya tonggone wanunu. Kira-kira masih hidup apa enggak? Iya. Yang putri namanya Mbak Saroh, tapi kalau anaknya nggak tahu. Mereka ya, is suwi nggak? Lama banget. Iya lama. Iya. Dia kata tahun 85, 86 loh le. Oh iya, suwi banget. Ada 40 tahun yang lewes. Oke, 40 tahun. Tidak 30 tahun ya. Oke, kita masukkan terinya terlebih dahulu pemirsa. Kita gongso. Setelah ini apa, Mbak Ibu? Bumbunya dulu. Ya. Nah, kita masukkan bumbunya yang sudah diulek. Wah, bumbunya merah banget ini. Das kelihatannya. Ini ada tata juga. Wuih, katanya habis terjatuh. Mana yang jatuh? Sakit. Ya wes, sono. Setelah ini tempe bisa kita masukkan, tapi kita tunggu biar agak matang bumbunya pemirsa. Oke, setelah itu tempenya ini sudah diiris-iris, bisa kita masukkan.
diiris sesuai selera pemirsa, ndak diiris pun juga ndak apa-apa. Tak karpe sampean ho. Londong gue gede-gede ngono. Kita gongso-gongso biar agak mateng tempenya pemirsa, karena ini tadi mentah ya. Wah, geninya kok pelahoro, kita masukkan ini pemirsa. Sayur pakisnya, bayo. Pakis aji. Pakis aji Malang. Mungkin lo kan yang aneh gini. Umbung, baik bu. Ya tapi koyoke arek to Mbah Ibu tumbuhan pakis sing gedhi kae Mbah Ibu. Wit pakis saji apa-apa kae sing koyo wit kambil kae Mbah Ibu, koyo wit pakis to kae jenenge yo an. Enggak harus sampean Mbah Ibu. Enggak. Apa perasaan kuto ya mek duran? Ya apa re palem to. Oh iya. Palem. Wow, iya sing rasane yo. Baru pertama kali. Dikasih video gak nih? Mbak Ibu, empatnya kok garingan banget lah. Enggak, sedikit aja kuahnya. Tambahkan kuah. Oke. Diungkep ya nih? Biar empuk. Oke. Kita ungkep nih. Nah, tutup pemirsa. Ini tutupnya juga terbuat dari tanah liat loh ya. Tanah liat. Kita tengok. Dampuk sepertinya. Bisa kita tambahkan pete sama kecambah. Pete sama kecambahnya pemirsa. Kita aduk-aduk. Ini masak. Tidak lupa ini pemirsa. Kaldu. Ini kita tempe mau dong. Mau. Oke ya. Nah, ini dia pemirsa. Ini sudah matang nih. Sudah matang. Lihat itu di on Mbak Ibu. Bagaimana Mbak Ibu? Sudah Mbak Ibu belum pernah nilai si jenenge. Rasanya bagaimana dengan perasaannya sampean pertama kali? Panas kok. Rasanya piye, Mbak Ibu? Menurutmu, Mbak Ibu? Enggak ada rasanya, Kang. Enggak ada rasanya, Mbak Ibu, ya. Nek kangkung ngono kae. Cuma rasanya ayat. Apa yang mergo awake dhewe ndak pernah makan itu tuh, Mbak Ibu? Belum terbiasa dengan rasanya yang aneh seperti itu. Wis nek makane lah enggak usah kesuwen. Ya. Lauknya ada apa, Mbak Ibu? Ini ada peyek tadi, Mbak Ibu. Buat. Iya, buat. Oh, iya. Peyek. Ayo, wis mangan nek kesuwen. Kesuwen iki wis mateng ya. Iya, udah mateng wis empuk banget iki. Empuk. Oke, pemirsa, saatnya kita makan pertama kali makan sayur. Pakis. Nah, ini Mbak Ibu ini pertama kali. Saya dulu pernah Mbak Ibu di Taiwan, Mbak Ibu. Iya. Di Taiwan ada. Tapi kira-kira ya. Masaknya enggak sama loh, Mbak Ibu. Iya, masaknya. Masaknya dioseng. Harus mateng. Dioseng. Nah, ya, dikasih. Kayak apa ini, Mbak Ibu? Loh, kok malah hilang crispy deh. Waduh. Kayak deli. Iya, baik deli. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Pakis. Enak. Kata juga makan pemirsa. Ayo kangkung. Kangkung, Mbak. Iya, tak kelibatan. Tapi enggak sama kayak ini enggak pangan Taiwan, Bu. Enggak ini malah kelahan. Enggak ada. Mungkin apa iki pakisnya ketuaan ya. Ini rasanya agak aneh. Apa kecil-kecilnya kan? Apa ya sak mini-mini?
Tua ini butuh wedok memang. Santan ya banyak. Sudah. Bisa coba. Santan. Campur ini. Atas. Tahu. Jangan manis dong. Jangan manis. Kita makan juga. Pakai tempe. Kita pakai sayur. Keplak. Apa? Kayak. Oh. Kayak buat nang. Ini yang banyak mampus. Kayak kangkung. Mungkin ini dari anu Mbak Bu. Kemarin kan beli di Etek Ali. Kulaknya di Mojo. Mungkin dari Besuki. Pakai dari desa Besuki. Karena ada daerah Besuki sana. Tempatnya sangat dingin. Ya. Pedas. Ayo minum deh. Itu minum. Ini enggak, Mbak. Enggak, Om. Atum. Nyang sama titik. Nyang banget. Wah, ada santannya. Kayaknya agak ulet Mbak Bu. Lempem apa gimana? Lempem. Karena gulanya aku kom. Aku rendem ya. Lemes. Itu yang kemarin buat bek-bek. Hai. Nah, apa itu? Tempe apa? Kayak sama tempe. Kayak sama tempe. Pintar. Kayak keselak. Minum, Om. Minum. Jangan bilang dia mau. Pedes. Aku kok gak nemu pedes. Ya, Om. Oke. Nah, tempenya. Ya, mak udah ya. Oh, ya. Suruh kamera. Tata. Aja masuk, enggak lama yuk. Iya, tadi habis terjatuh. Anu, kudrian sama masnya. Tersandung. Makanya jangan pakai sandal dulu. Apa yang baru? Jenggel. Ya. Sandal mulai. Jenggel ngarap. Sandal boboiboy. Apaan? Sandalnya untuk dulu sandal main. Boboiboy. Nah, yang ngono mam sing ngukeh tata. Ben gelis gede awaknya. Maksud awaknya mangga kecil aja. Lalu satu babu kokok. Terus saya jalan ke gede. Ibu. Terus di bawah. Sudah gede ya situ. Kata sudah apa belum? Jangan habiskan. Yuk dadah dulu. Dadah. Dadah aja. Yuk. Yuk.
Oke pemirsa, ya. Jadi seperti inilah menu kita hari ini, sayur pakis oseng. Yaitu kita pertama kali Mbak Ibu makan sayur pakis dan masak sayur pakis ini. Oke. Dan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah selalu setia kepada Ajwa Firdaus Channel dimanapun Anda berada. Ya. Yang selalu berkomentar, maaf belum bisa membalas satu persatu. Yes, pokoknya terima kasih semuanya yang selalu mendoakan dan mengirim salam Mbak Ibu. Semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan, umur yang panjang, lancar rezeki dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.